jemaah haji kloter pertama dari Riau sebanyak 55 orang bersama petugas. Dan hari ini kita sudah melihat pemberangkatan dengan cara embarkasi antara yang pertama dari Riau, yang khusus dari Kabupaten Kampar. Mulai hari ini nanti itu akan jumlahnya bertambah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dari pihak panitia. Dan kita doakan semoga tidak ada kendala, karena ini hari ini sesuai dengan waktu yang telah dipersiapkan sampai di Batam, langsung pindah ke pesawat Saudi Arabia, sehingga nanti para jemaah langsung menuju Arab Saudi. Ya, kita doakan semoga selamat dalam perjalanan, baik berangkat maupun kembali, dan mudah-mudahan memperoleh haji mabrur. Dan kami sudah melihat pada saat ini tidak ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberangkatan pagi hari ini. Tadi kami juga sudah menyampaikan masukan terhadap Pak Kanwil dan seluruh panitia, kiranya terhadap hal yang kemungkinan ada keterlambatan-keterlambatan, kemudian jemaah tadi masih memilih tempat duduk di atas, yaitu mulai besok tidak ada lagi seperti itu. Jadi siapa masuk, dia dulu langsung di belakang, sehingga tidak mempengaruhi waktu. Ya, kita waktu ini makin ramai, besok kan waktunya makin